السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الدبروان. سامع هدايا. Enjoy the meeting. Saya mohon maaf. Saya terbatin dan saya hari ini. Saya tak sangka nak ada press conference. Jadi saya minta semua press people to keep the social space. This meeting is this press conference is triggered by this so-called sacking of me as the Patinya Chairman. This is a very unusual thing yang mana dia usah kerja Sek Chairman. Dia usah kerja ni tak ada pun dalam perlembagaan. Kita tak nak ada dia usah kerja. Dia saja panggil diri dia sebagai dia usah kerja. Jadi saya datang hari ini kerana saya nak jumpa lah dengan setiap usaha kerja ini yang telah sack saya. Tapi entah macam mana dia tak nak jumpa saya. Dia janji kata nanti Hamzah Zainuddin datang, dia sama-sama nak jumpa dengan saya. Maka tunggulah saya. Itu dengan kata Hamzah Zainuddin akan adakan dia punya PC elsewhere. Tak jadi datang sini. Saya tak tahu lah pasal apa. Jadi bila dia tak datang, maka setiap usaha kerja ini pun tak datang juga lah. Tak nak datang juga saya. Tak tahu lah di mana dia pergi. Tetapi mesti dia pergi agak pelik. Setiap usaha kerja ini sebenarnya tidak ada dalam perlembagaan lagi. Dia saja panggil diri dia sebagai sales kerja. Dan dia tak ada kuasa apa pun. Bila perlembagaan dia tak ada kuasa apa pun. Dia take orders only. Carry out the work that he is directed to do only sales. Kalau tidak, dia tak nak kerja apa. Kadang-kadang dia kenalah atur meja, buat kesediaan untuk mesyuarat. Nothing more than that. That is his power, is to arrange the table and prepare the minutes and things like that. Tapi tak ada. Tiba-tiba semalam, saya dapat surat daripada sales kerja yang telah set saya, buang saya. Jadi terbijik dengan saya. Chairman boleh dibuang, boleh setiausaha kerja. Rupanya bukan saya seorang saja. Ada 4-5 orang lagi yang juga kena set bayar setiausaha kerja. Barulah saya sedar bahawa setiausaha kerja ini is a very powerful person. Very powerful, more powerful than so dia boleh set apa saja. Kalau dia kata ada orang arah dia pun boleh juga, tapi tak ada. Dia set sendiri je. Dulu dia nak arrange meeting of the majlis pimpinan tertinggi, dia arrange. Tapi dalam mesyuarat itu, majlis itu, Chairman dengan timbalan presiden tak dijemput waktu. Entah macam mana, that meeting was cancelled. Jadi tak adalah. Tapi rupanya walaupun cancel, dia masih lagi berkuasa. Sebab itu kali ini pun dia terkuat sek saya dan
apa nama saya tadi menteri saya kepada Din Mazli, semua ini kena set oleh setiap usaha kerja. So next time anybody form any association, be very careful with setiap usaha kerja, proper respect. Jadi hari ini saya datang di sini, saya harap nak jumpa lah dengan setiap usaha kerja, nak minta daripada dia apa sebab dia saya, apa kuasa dia. Tapi entah macam mana dia tak nak jumpa saya. Lepas itu dia beritahu, dia kata Hamzah Zainuddin akan ada press conference upstairs on the ninth floor. Dia kata dia boleh jumpa saya dengan Hamzah. But that also didn't happen. So I am a very disappointed man. Pasal saya tak tahulah sama ada saya sudah dibuang oleh setiap usaha kerja atau tidak.